Pakcik Wahidin, ya? Ayah si Nizam, si kerusi roda. Cari rezeki buat apa? Tak benda lah. Wahidun satu, Isnani dua. Pakcik Wahidin, ayah si Nizam, si kerusi roda. Eh, pakcik, aku nak tanya lah pakcik. Asal kau jaga lagi si Nizam tu? Nak cari rezeki untuk anak-anak. Cari rezeki, Wahidun satu, Isnani dua. Apa benda lah orang tua ni? Abijam. Kau nak pergi kerja? Siti tahu apa mesti teringat pasal ayah kan? Kalaulah dalam dunia ni ada pertandingan ayah paling terbaik, ayah kita mesti menang. Apa ingat tak dulu? Masa kita kecil-kecil, ayah selalu balik mesti belikan kita aiskrim. Mesti belikan kita keropok. Dia tak pernah lupakan kita. Dia sayang sangat ke anak-anak dia. Kakak, ingat tak? Ayah pernah cakap dia nak dapat dapat. Tapi Papa tak mampu. Wow, bila tu, apa tu? Kan seronok anak-anak dapat bawa anak-anak jalan-jalan. Apa yang kita ada hari ini? Takkan ada kalau bukan sebab gaya. Sebagai seorang anak, aku akan cuba untuk balas jasa mak dan ayah semampu aku. Pengorbanan yang mereka berikan sangat banyak membantu aku untuk terus hidup dan terus kuat. Ayah banyak buat kerja, asalkan benda tu halal. Walaupun dia sering kena hina sebab nak membela aku, ayah tetap menjaga amanah yang Allah berikan sebaik-baiknya. Hidup ini akan lebih bermakna bila kita melihat kebahagiaan orang yang tersayang. Aku tahu bukan mudah untuk seorang ayah menjaga anak kelainan upaya seperti aku. Abang, dah tiba masanya. Jom, okay, jom. Ayah. Jauh di sudut hati, sebagai seorang anak, pasti kita ingin membahagiakan kedua ibu bapa kita. Walaupun aku kurang upaya,
Tapi aku tetap bangkit untuk membalas jasa dan pengorbanan mereka. Jadi, berkorbanlah buat mereka sebelum mereka menutup mata. Terima kasih, Ayah.